Mohon perhatian kepada para pencinta Nabi dan sahabat agar bersiap-siap mendengarkan kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta Nabi dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan penjagaan kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Senantiasa tertanam di dalam hati kita kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan mengikuti jejak-jejak beliau atas ajaran-ajaran beliau. Semoga kita dapat melaksanakannya, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat dari Yasi Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini saya akan mengisahkan suatu kisah, yaitu kisah rasa takut Hanzalah terhadap sifat munafik. Hanzalah radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika kami sedang berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kami sehingga hati-hati kami menjadi lembut dan air mata pun bercucuran, seolah-olah kami melihat hakikat yang sebenarnya. Setelah selesai dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kembali ke rumah dan berkumpul bersama anak dan istri. Lalu mulailah kami membicarakan masalah duniawi dan bercanda dengan anak-anakku serta bercumbu dengan istriku. Keadaan pada saat itu sangat berbeda dengan ketika saya berada di dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru terpikir di benakku bahwa tadi saya berada dalam suasana bagaimana dan sekarang ini bagaimana pula keadaanku. Saya berkata dalam hati, jadi sebenarnya kamu ini seorang munafik. Sebab ketika kamu berada di dalam majelis Rasulullah SAW, keadaanmu berbeda dengan ketika kamu berada di tengah anak-anak dan istrimu. Saya sangat kecewa ketika menyadari hal ini dan sangat sulit untuk menerimanya. Dengan pikiran yang kalut, saya keluar rumah sambil berkata, Hanzalah, kamu telah munafik. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menghampiriku. Saya berkata kepadanya bahwa Hanzalah telah menjadi munafik. Beliau langsung mengucapkan, Subhanallah, sangat tidak benar apa yang telah kamu katakan itu. Saya pun menceritakan kejadiannya, bahwa ketika saya berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau menceritakan tentang surga dan neraka, maka keadaan kami pada saat itu seolah-olah surga dan neraka berada di depan atau di hadapan kami. Tapi ketika kami telah pulang ke rumah, masing-masing berjumpa dengan bercanda dengan anak istri, maka semua yang baru terjadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlupakan oleh kami. Abu Bakar radhiyallahu an menyahut, "Ya, itu pun telah terjadi pada diri kami." Lalu keduanya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, saya telah menjadi munafik." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang terjadi?" Hanzalah pun bercerita, "Ya Rasulullah, jika kami berada di hadapanmu dan engkau menceritakan tentang surga dan neraka kepada kami, maka seolah-olah ketika itu keduanya berada di depan kami. Tetapi jika kami meninggalkanmu dan berjumpa dengan anak istri kami,
bercanda serta bermain dengan mereka, maka apa yang baru terjadi denganmu telah terlupakan oleh kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, jika pada setiap saat keadaanmu senantiasa seperti yang kamu ceritakan ini, jika berbeda denganku, maka para malaikat akan menyambutmu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan untuk berjabat tangan denganmu. Tetapi wahai Hanzalah, keadaan seperti itu terjadi kadang-kadang saja. Sahabat pencinta Nabi dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dari kisah di atas, manusia tetap memiliki keperluan hidupnya yang harus ditunaikan. Makan, minum, anak, istri, bahkan bergaul dengan mereka pun sangat diperlukan. Suatu keadaan di mana kita mengingat suasana surga dan neraka, dan kadang-kadang terjadi juga, tetapi terjadi setiap waktu, tidak terjadi setiap waktu, dan tanpa kita ingini, keadaan seperti demikian akan terjadi pada diri kita. Sepintas tentang perbedaan dengan malaikat, mereka tidak disibukkan dengan perkara-perkara selain tugas utamanya. Mereka hidup tanpa anak dan istri, tanpa pikiran tentang kehidupan, dan tanpa urusan keduniaan. Sebaliknya, manusia senantiasa dipenuhi dengan segala tugas dan keperluannya sebagai manusia. Untuk itu, manusia tidak dapat tetap berada dalam suatu keadaan. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memikirkan keadaan agama mereka. Jika keadaan mereka ketika berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah sedikit saja, maka mereka telah menyangka bahwa diri mereka telah menjadi munafik. Semoga kita dihindarkan dari sifat munafik yang melekat di dalam jiwa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jika kisah-kisah yang saya uraikan bermanfaat, kiranya sudi sahabat semuanya sedekah dengan subscribe, like, dan berikan komentar-komentar untuk kemajuan channel saya ini. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.